Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrh li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih di atas pertemuan ini. Ana bila datang Mesir ni tak diingat oleh lah. Kan? Kalau tak maklumkan, takut nanti bila lepas-lepas ni tuan tahu ana datang sini, takut tuan kata ustaz tak jenguk. Takkan nak fikir kalau kita nak jenguk takut kacau tuan periksa. Jadi taklah ada cakap kat untuk tahamdan, kata kalau boleh adjust kita jumpa lah, tak adjust pun tak apa. Jadi maknanya ana harap ana tak menyusahkan tuan lah dalam jumpa ni. Itu pertama. Yang kedua, yang ingat betul-betulnya dua orang, yang betul-betul lebih, yang ingat lebih sikit lah dua orang je kan. Nah, macam mana pastikan boleh setiap tahun, jangan sampai satu sangkut lagi. Ha, tak sebut lah nama, nanti satu dunia tahu. Jadi maknanya itu adalah berat nak jarah ni, maknanya apa-apa hal pun dunia ni masih belum penghujung lagi untuk kita usaha, dan jangan berputus asa lah. Mari sampaikan lah kepada yang Alik Nung pula kan. Itulah, itu mukadimah ni. Ada beberapa perkara yang nak kongsi kaitan dengan kehidupan kita ni, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi kata Dr. Copuk. Yang pertama, kita hidup ni, apa matlamat kita? Ataupun soalan dia, apakah tujuan utama, tujuan hakiki kita menuntut ilmu? Ataupun dalam bahasa Arab dia, al-aslu fi talabil ilmi, apa dia? Itu kerana apa? Kata mada al-aslu fi talabil ilmi, apa asal? Al-aslu tu boleh kita faham sebagai dalil, boleh kita faham sebagai tujuan, boleh kita juga kita faham sebagai matlamat usul ataupun matlamat yang asal untuk kita menuntut ilmu ni. Apa dia? Ya'ful Khadid. Apa dia? Mencari ibadat terbaik. Untuk menghilangkan kejahilan. Menghilangkan kejahilan. Menghilangkan kejahilan. Right. Dia dah sikit tu. Ha. Ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Ha. Bukan kehidupan untuk akhirat. Akhirat. Bukan kehidupan untuk akhirat. Yang Ya'ful Khalid. Ya'ful Khalid. Sama dengan sebelum tu. Tak tala ke buka entah. Ibadat. Gunakan dunia dengan sebaiknya. Menggunakan dunia dengan sebaiknya. Bagi hamba. Bagi hamba. Jadi sebenarnya tujuan asal kita hidup ini adalah untuk menuntut ilmu. Tujuan asal untuk kita menuntut ilmu ini adalah untuk makrifatullah. Itu benarnya, untuk makrifatullah. Siapa yang jawab makrifatullah ni? Entah. Mana tak tahu jawapan? Ha? Macam mana tak tahu? Dengar. Siapa dengar dari mana? Ha, terus sambung ke. Ulang dia kena ulang. Give reason. Tujuan kita hidup adalah untuk ilmu. Tujuan untuk ilmu tu adalah untuk makrifatullah. Makrifatullah tu apa? Makrifatullah tu adalah untuk kita kenal Allah. Okey. Jadi bila mana Allah Taala suruh kita ni kenal dia, Allah Taala tak suruh kita begitu saja, melainkan Allah Taala bekalkan kita dengan tanda-tanda untuk kita mengenal Allah. Tanda-tanda untuk kita makrifatullah. Apa itu? Tanda-tanda ni boleh kita sebut sebagai ayat. Ini ayat. Okey, ayat je, faham ayat Quran je. Ayat. Ayat ni tanda-tanda kan? Okey, ayat. Jadi ayat-ayat yang Allah Taala bukan ayat cinta. Ayat-ayat yang Allah Taala bagi dekat kita untuk kita makrifatullah ni ada tiga. Apa dia? Allah Taala bagi kita tiga ayat. Yang pertama ayat kauniyah. Yang kedua ayat takwiniyah. Yang ketiga ayat kalamiyah. Jadi ayat ni ana dia secara tidak teratur lah maknanya. Maknanya setiap ayat-ayat ni berkait di antara satu sama lain. Okey. Ayat kauniyah ni apa dia? Ayat kauniyah ni alam buana. Jadi maknanya daripada langit, bumi, suara yang semua-semua. Okey. Ayat takwiniyah ni apa dia? Ayat takwiniyah ni adalah perbuatan-perbuatan daripada kauniyah tadi. Contohnya perbuatan tu yang faham secara zahir. Contohnya begini, anda boleh mudah. Kalau ayat kauniyah ni langit,
ayat tauhidiyahnya adalah hujan. Kalau ayat kauniyahnya laut, ayat tauhidiyahnya adalah ombak, tsunami, gelora. Okey, kalau ayat kauniyah tu adalah gunung berapi, ayat tauhidiyah tu adalah apa? Lava ya kan? Itu tauhidiyah. Itu semua ayat-ayat. Kalau kauniyah dia manusia. Apa tadi tanya? Akan. Manusia tu dalam aspek ni kita letakkan dia di tempat yang eksklusif sebab manusia tu adalah mauduknya. Okey, Allah Khalik. Kita bercakap tentang Allah dan kita. Okey, kita untuk kenal Allah Taala. Memanglah dalam aspek kita pun adalah ayat-ayat Allah Taala juga. Okey, tapi kita, kalau nak kata di mana kalau kita ni ayat kauniyah di mana tafwiniyahnya kan? Saya tak tahu sebutlah macam mana, tak tahu jawablah. Tapi yang disebutkan oleh Syekh Ratib An-Nablusi, ulama di Syria, dia pecahkan kepada tiga tanda ni. Ada yang pecahkan kepada dua je. Allah Taala bagi kita dua kitab. Satu kitab. Kitab apa? Satu kitab Mazmur. Anak-anaknya dah sebut dulu ni rasa. Satu lagi kitab apa? Manzur. Kitab Manzur. Manzur. Jadi maknanya kalau kitab Mazmur, kitab Mazmur tu termasuk dalam ayat yang ketiga iaitu ayat kalamiah. Dia bagi ayat kalamiah itu kitab Mazmur. Ada ulama bagi macam tu, ada ulama yang bagi kepada tiga ni. Dulu ana datang ana sebut pembahagian dua ni dekat Kemas Selangor. Kitab Mazmur dengan kitab Manzur. Kitab Mazmur adalah catatan kitab yang tercatat pada lembaran-lembaran iaitu mushaf. Kitab Manzur adalah alam buana ni. Okey, tapi kali ni pembahagian dia dalam aspek yang lain, dari tiga, satu ayat kalamiah iaitu Al-Quran, satu ayat kauniyah iaitu alam buana, ayat tatwiniyah iaitu pergerakan-pergerakan alam ataupun mana fenomena-fenomena alam. Okey, macam tu. Jadi ayat kalamiah ni Al-Quran, ayat kauniyah dan ayat tatwiniyah ini dia tunduk kepada satu sistem. Sistem apa? Sistem alam dalam istilah dia sunnatullah ataupun sunanillahi al-kauniyah. Sama tu sunnatullah. Okey. Jadi kalau kita nak masukkan kita dalam ayat kauniyah dan tauhidiyah tadi ni, dia nak masuk tu kita separuh-separuh bolehlah. Tak boleh nak sepenuhnya kita kata kita ni kauniyah dan tauhidiyah, tak boleh sepenuhnya. Sebab kita tak boleh sepenuhnya begitu. Tapi kalau kata nak asing sepenuhnya pun tak boleh juga. Okey. Tapi nak aspek ini, kita ni di sini di hadapan kita ada tiga ayat. Kita dealing dengan tiga ayat-ayat Allah Ta'ala ini untuk kita makrifat makrifatullah. Lepas tu, alright. Ni kena faham dulu ni. Lepas tu nanti tak, boleh. Tapi tak sepenuhnya. Nak masuk sepenuhnya pun tak kena juga. Nak berasing sepenuhnya pun tak kena juga. Dia separuh-separuh, nus-nus. Nampak? Anda tak kata tak boleh langsung. Tapi kalau nak kata kita masuk dalam ayat-ayat ni langsung-langsung, perbincangan sekarang ni seumpama perniaga dengan perniagaan, boleh tak kita masukkan sekali? Tak boleh kan? Perniaga satu entiti, perniagaan satu entiti. Kalau perniagaan orang lain, itu dah kira out of our topic. Okay, Ana peniaga. Ana ada perniagaan. Boleh tak Ana dengan perniagaan Ana ni disatukan? Tak boleh. Tapi adakah Ana tak ada kaitan dengan perniagaan tu? Adakah perniagaan tu tak ada kaitan dengan Ana? Ada kaitan tak? Tapi entiti berbeza, betul? Okay, sebab itulah maknanya kalau nak ikutkan kedudukan dia, perniagaan, peniaga tengah-tengah ni. Tapi dia tidak bersekali kan? Betul tak? Macam tu jugalah konsep dia, kita dengan ayat kauniyah dan tauhidiyah tadi ni. Kalau kita kata kita ni bukan ayat kauniyah Allah Ta'ala, tak betul juga. Sebab kita pun adalah daripada ciptaan Allah Ta'ala. Nampak tu? Tapi kalau kita kata kita ni termasuk dalam ayat kauniyah itu, maka di mana kita untuk mengkaji, menyelidik dan bertafakur sebab kita dah termasuk dalam. Nampak tak? Jadi kita letakkan manusia ni berasing banyak ada tiga lah. Allah, okay, kita manusia, di depan kita tiga ayat tadi. Nampak tu? Okay, ini bukannya satu benda kalau percaya meneguhkan keimanan, tak percaya batalkan, tak. Ini bukan soal keimanan, ini soal macam mana kita nak tahu kita ni kat mana. Boleh ikut kan? Kena ikut ni. Tak boleh, tak apa. Ikut je. Alright.
Sekarang ni boleh faham? Boleh faham? Okey. Jadi Allah Ta'ala sediakan kita tiga ayat ini untuk kita mengenal Allah Ta'ala. Okey, dan dua ayat tadi ni, kauniyah dan tatwiniyah, tunduk kepada sunnatullah. Okey. Jadi kalau mereka tunduk pada sunnatullah, kalau kita ni termasuk di kalangan mereka, ini di kalangan ayat kauniyah dan ayat tatwiniyah, maka maknanya kita juga tunduk pada sunnatullah. Tapi adakah kita tunduk pada sunnatullah ataupun kita tunduk kepada syariatullah? Betul. Dia kat mana-mana pun dia ada kolerasi yang begitu rapat. Tetapi dari sudut yang core business kita, kita tunduk pada sunnatullah ataupun tunduk pada syariatullah. Oleh kerana kita tunduk pada syariatullah, maka itulah menunjukkan kita agak terasing daripada kauniyah dan takwiniyah tadi. Okey. Kalau kita kata kita tunduk kepada dua-dua, and syariatullah pun kita kena juga, sunnatullah pun kita kena juga, di situ ada jidal yang panjang. Okey, sebab apa? Sunnatullah ni apa maksudnya tunduk pada sunnatullah ni? Okey, bakaran dah ditetapkan, kemudian diikut, diwajib ikut. Ada pilihan tak bagi kauniyah ni dan takwiniyah ni untuk apa-apa, untuk adjust ke apa ke? Ada pilihan tak? Tak ada. Itu sunnatullah. Jadi kalau kita kata kita ini tertakluk kepada sunnatullah, maknanya kita ni ikut arus. Adakah manusia ikut arus? Tak. Manusia tak ikut arus. Sebab apa? Manusia ada akal. Jadi kita ini terletak di bawah syariatullah. Sistem tubuh kita memang ikut Allah punya syariatullah. Kita punya kebadak kita, akal kita turun ketik kepada syariatullah. Itu kalau nak terang kata jidal yang panjang. Sistem tubuh ni semua memanglah mana sunnatullah. Okey, sebab apa? Memang Allah tak ajar dia begitu dah. Tapi kita punya mauduk kita sekarang bukan dengan kita nak kaji tubuh kita sebagai benda kauniyah. Kita nak kaji kita ni sebagai hamba Allah Ta'ala untuk kita makrifatullah. Untuk makrifatullah tu, kalau kita nak pecah kita punya unsur ni kepada ruhi dan jasadi, okay, suruhan untuk makrifatullah tu Allah Ta'ala suruh pada bahagian ruh kita ke atau bahagian jasad kita? Bahagian ruh kita. Itu kena pokok pembincangan sekarang ni. Setelah nak kata, kalau kita nak masuk, kalau kita nak bincang kata kita ini dalam aspek unsur jasadi kita, kita masuklah dalam kauniyah tertinggal sebagainya. Itu yang nak tersentuh nanti berkaitan dengan orang ni. Okey, medik-medik ni kan, tentang doktor ni. Okey, jadi sekarang ni anda kita sentuh dulu aspek utama kita ni. Kita ni apa? Kita ni adalah ruh. Okey, kita ni ruh. Nampak kat situ kan? Alright. Boleh terus kan? Okey. Kemudian, jadi Allah Ta'ala berkatakan kita tiga ayat. Dua ayat ini tertakluk kepada sunnatullah. Kita ini tertakluk kepada syariatullah. Dalam aspek kita ini adalah roh. Kalau orang katanya, tanya. Orang tanya, awak ni sebenarnya apa? Awak ni sebenarnya apa? Siapa? Okey, adakah awak yang saya nampak ini ataupun yang lain lagi? Nampak? Kalau nak tanya dalam lagi, itu kembali kepada soalan hantar ni. Nampak? Jadi maknanya kalau nak tanya, sebenarnya saya ini hanyalah roh. Okey, yang saya pun tak tahu roh saya macam mana. Nampak? Sebab roh itu adalah ruh Allah Ta'ala. Okey, nampak kan? Min ruhihi kan? Okey, maknanya Allah Ta'ala campakkan kita, bagi kita ruh. Maka roh itu menempati sarung kerangka ini. Maka hiduplah kita di dunia ni. Kenapa roh tak boleh hidup sendiri? Sebab Allah Ta'ala dah jadikan dunia ni, kita, ruh mesti dalam kerangkanya. Kalau lepas kerangka ni, maknanya habislah. Maknanya tak, ruh tak boleh hidup. Maknanya alam dunia ni, alam yang kena roh kena transit dalam kerangka. Nampak kat situ? Inilah kerangka kita ni. Kerangka kita itu adalah kauniyah dan takwiniyahnya. Tapi roh kita itu adalah yang unsurnya, yang wujudnya gitu. Nampak kat situ? Alright. Jadi sebab roh kita ini ataupun kita ini, Anas sebenarnya tak nak terlalu dalam, tapi dah ada yang tanya. Jadi terpaksa lagi dalam. Okey. Jadi Anas, okey, boleh ikut eh? Okey, jangan sesak pula ni. Tak sesak lagi ni. Duduk kelima. Okey. Roh kita ni Allah Ta'ala suruh kita kenal dari asal dia. Asal dia siapa? Allah. Wa nufukha fihi min ruhihi. Daripada situ maknanya, daripada ruhnya. Maknanya jangan faham kita ni roh kita ni Allah Ta'ala alami. Bukan. Itu jadi bahan terwujud pula. Bukan. Maknanya roh kita asal mana? Asal Allah. Pergi hidup dekat mana? Hidup dekat alam dunia ni. Okey.
ber, apa transit dia kat mana? Dekat kerangka kita ni. Okey. Maka di, disuruh untuk roh ni kenal asal dia. Asal siapa? Allah. Allah. Makrifatullah. Nampak kat situ? Nampak kat situ? Okey, jauh kita begini. Okey. Jadi roh kita ni diminta ataupun diarahkan untuk mengenal di mana ia di asal asalnya. Itu daripada Allah direct. Plak. Okey. Itu makrifatullah. Jadi ditempatkan dalam kerangka ini, dibekalkan dengan roh, dengan akal, dengan hati. Alright. Dulu kita dah sembang dah. Mula-mula dengan akal masuk ke hati. Dah sembang betul tak? Okey, ini sambungan dia. Ini sambungan dia. Ingat kita? Ingat. Ingat. Ulang balik. Jadi kita ada kenal kita ada ibadah, maksudnya ibadah apa tujuan ibadah tu? Tujuan ibadah apa tujuan ibadah? Apa? Tak. Tujuan ibadah tu tiga. Mati untuk mengutikan, untuk zahirkan apa akidah kita. Dan akidah akidah kita kita zahirkan akidah kita dengan dengan ibadah. Contohnya macam macam cawan tu. Bagi contoh cawan, bila kalau cawan tu 2 liter, mustahil lah kita punya air tu 5 liter. Maksudnya amalan kita lagi bertambah ibadah akidah kita, patutnya makin bertambah ibadah kita. Dan fungsi ibadah tu pula dia akan tuju balik ke hati kita. Fungsinya sebab tu disuruh khusyuk dalam ibadah. Maksudnya kita fokus balik hati kita supaya kita meningkatkan lagi akidah kita. Dan bila meningkat lagi akidah kita, akan bertambah lagi ibadah. Dan dalam ibadah tu kita fokus dengan kata. Kena tu, feedback je. Ah, betul tu. Tapi kena ni ada rekod lah, simpan kan? Search Google, search YouTube. Okay. Ana, Ana ada kongsi belum? Mula-mula untuk dapatkan akidah tu bermula dengan apa? Di akhir, berakhir kat mana? Dah settle belum? Dah settle belum? Untuk dapatkan okay, dapat itu tak tepi tu. Kita ambilkan tiga ni tu yang penting. Alright. Jadi bila begitu keadaan dia, takkan mungkin untuk kita mengenal Allah Taala tanpa kita mengkaji ketiga-tiga benda ni. Tanpa kita mengetahui tiga-tiga benda ni. Okey, sebab apa? Itulah ayat-ayat yang Allah Taala bagi untuk kenal Allah Taala. Maknanya bahagi, setiap niat memerlukan 1/3, 1/3 dan 1/3 untuk kenal Allah Taala. Maka pastilah ketiga-tiga ni ada kaitan yang sangat rapat. Dalam Al-Quran ada menceritakan tentang kauniyah. Ada memperkatakan tentang takwiniyah. Dan takwiniyah ni juga ada kaitannya dengan apa yang ditetapkan dalam Al-Quran. Maka dia berlegal-legal kat situ. Nampak kat situ? Jadi, antara orang ni kaji belah mana untuk kenal Allah Ta'ala? Antara orang kaji bahagian kauniyah dan barangkali sedikit takwiniyah. Mari bila tengok macam kauniyahnya jantung. Takwiniyahnya apa? Jantung berdegup. Nampak kat situ? Okey, bahagian tu. Jadi sekarang ni kenapa Ana perkenal Ana kongsikan perkara ini dengan orang? Sebab Ana tak nak dengar. Ha. Kalau masuk umpama begini, bolehlah dia tu ustaz. Kita belajar, belajar agama semua boleh, jadi alim semua. Kita buat medik je, tak faham agama apa. Nampak? Okey, tak nak dengar kalang-kalang semua begitu. Seolah-olahnya untuk jadi alim, warak, untuk soleh, untuk jadi hamba Allah Taala yang taat dan baik ini hanya eksklusif untuk ustaz saja, kerana ustaz itu memahami dan mempelajari Al-Quran dan hadis. Sedangkan kita ni, pengajian kita tak sentuh Al-Quran. Pengajian kita tak buka kitab hadis. Nampak? Okey, nak sentuh Quran, hadis sebagainya, masuklah madrasah Syed Hawa ke, madrasah Risul Qadawi ke, madrasah Imam Syafi'i ke, tak kisahlah. Nampak kat situ? Okey. Jadi maknanya baru buka-buka sikit. Kita pun tak ada ejen, tak ada apa. Jadi kita rasa naqis. Kita rasa kurang dalam aspek kita ni sebagai hamba Allah. Sebab apa? Ya Allah, aku ni nak belajar datang mesti ni, aku nak buat medik. Kenapa aku pilih mesti? Sebab aku nak belajar juga agama ni. Tapi kok mana pun aku mesti lebih pada core business aku, medik aku ni. Maka kurang aku kenal kau. Tak. Nampak? Tidak ada alasan. Dan apa ustaz ni pula jangan kata eh budak medik ni pandai-pandai pula nak cakap pasal Allah apa, pasal agama. So, awak medik je lah kan? Kita kan belajar tafsir, kita kan belajar hadis. Ha, tak boleh macam tu. Kalau kita kembali bahawa asal dalam tutup ilmu ni untuk kita mengenal Allah Ta'ala, maka antara orang kenal Allah Ta'ala dalam aspek ayat-ayat Allah Ta'ala yang kauniyah dan takwiniyah itu, ustaz-ustaz ni kenal dalam aspek ayat kalamiyah itu dalam keadaan pasti tak sempurna makrifah
makrifatullah kuat-kuat ustaz, dan pasti tak sempurna makrifatullah kuat-kuat doktor ni. Kena balas kata profesional lah, kena kat doktor lah, sebab profesional dua je kan. Okey, okey, takkan sempurna kalau tak digabungkan di antara ayat-ayat yang di sini dengan ayat-ayat yang di sini. Nampak? Ayat-ayat kauniyah dan takwiniyah tak digabungkan dengan ayat-ayat kalamiyah. Nampak kat situ? Bila gabung kat situ, baru kita tahu macam mana ertinya, baru kita tahu macam mana makrifatullah ni. Okey, contohnya masalah pak-pak ustaz. Dia ngaji Allah Ta'ala tu Ar-Razzaq. Ar-Razzaq tu apa? Maha Rezeki. Tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, biasanya, selalunya tak juga. Adalah. Jarang-jarang. Okey, adalah di kalangan pak-pak ustaz ni, yang mana mereka ni yang paling tak yakin sekali dengan sifat Allah Ta'ala yang Ar-Razzaq tu. Balik-balik Malaysia tak tu nak kejapa-kejapa, nak minta orang minta ni, lupa Allah itu sebagai yang Ar-Razzaq ni. Nampak kat situ? Okey, kalau dia tak berusaha untuk betul-betul makrifatullah. Nampak kat situ? Okey, dia belajar kitab, dia buka Quran, buka hadis, dia baca usul fiqh sebagainya semua. Tapi dia yang paling tak yakin dengan Allah Ta'ala, maka makrifatullah tak ada. Nampak kat situ? Kalaulah al-ibrah fi talabil ilmi al-ma'lumat, maka kita kumpul maklumat lah. Al-ibrah tu, al-ibrah, al-ibrah tu itu macam mana? Al-ibrah tak ada jalan. Maknanya mauduknya, ataupun maknanya kalau macam al-ibrah ni maknanya tujuan. Bila tujuan, kalau tujuan tu ataupun iktibar pada menuntut ilmu tu adalah mengumpul maklumat, maka tuan kumpul maklumat media atau lah bapak ustaz-ustaz ni kumpul lah maklumat Quran, Sunnah, Rasul semua. Lepas tu habis hari tu. Tapi ibrah dalam tutup ilmu bukannya untuk kumpul maklumat. Ibrah dalam tutup ilmu adalah untuk apa? Makrifatullah. Nampak? Okey. Jadi kena gabung dua ni. Okey. Lepas tu masalah dekat ustaz lah. Contohnya senangnya Ar-Razzaq, senang banyak pusat balik Malaysia ni nak kerja apa aku ni, macam mana nak kahwin, macam mana tak ada rezeki nak kerja, susah lagi kerja KPI ke Jekov ke apa ke. Nampak? Maknanya dia pergi kat situ sebagai macam matlamat, bukannya wasilah. Kalau makrifatullah sudah ada, itu semua wasilah. Matlamatnya adalah Allah. Okey. Tapi bila kita matlamatnya adalah Allah dan makrifatullah, gerak geri dan tingkah lakunya berlainan. Itu nanti kemudian. Contoh medik pula. Dia kaji kan, kaji-kaji semua. Lepas tu bila dia dapat dah diagnosis, tak salah, tapi exam diagnosis salah, mati penyakit tu, tak salah kan. Okey. Kalau tak ada makrifatullah, bila dia ni dia akan rasa aku hebat yang dapat menyembuhkan penyakit ni. Dia rasa betul kalau dia cek tadi, okey sekarang ni ada apa sesama? H1N1. Nak to be more polite, we say as H1N1 apa? Ha, Zaima Bidak lah. Zaima Air tu apa? Jangan orang mesti kata? Zaima Tangis. Kelas. Okey, jadi sesama tu. Jadi bila kita kaji-kaji sangat semua, kita kata okey, sesama ni dengan sebab babi ni dengan sebab dia begini, settle. Dia tak kaitkan bahawa sesama tu takkan datang kalau tak kerana tunduk kepada peraturan tadi, iaitu sunnatullah. Nampak kat situ? Jadi kalau doktor yang ada makrifatullah, bila datang pesakit, dia sakit, tanya dia, kalau laki, makcik lah kan? Okay, kalau abang, kakak, dia salah. Okay, encik ada buat maksiat apa-apa tak? Kalau doktor tanya makrifatullah, minta maaf cik, saya kena tanya ni. Okey, ada tak semayang ke? Ada pun semua kata, saya semayang, semua siap lah. Okey, ada buat apa, culas ke apa ke? Tak ada culas, insyaAllah tak ada apa. Okey, ada pun ada amalan sunat tertinggal ke? Amalan yang cik biasa lazimi cik tertinggal ke? Setakatnya tak ada lagi. Tak apa lah cik, ini sunatullah. Allah Ta'ala bagi cik sakit untuk uji keimanan cik. Settle, tak apa, kita usaha. Itu kaedah doktor yang ada makrifatullah. Dia mula dengan tu dulu, sama ada mula dengan tu ataupun sebelum pesakit tu keluar. Dia berakhir dengan tu salah, sama ada nak sebagai mukadimah ataupun sebagai penutup. Sebagai penutup. Nampak ke tu? Okey, ataupun tanya, awak ada masalah apa kan? Betul lah, masalah tak semayang semalam. Tu dia. Barangkali ini sakit ni sebab awak tak semayang semalam. Contoh, sebab apa?
Sebab sakit ni, yang sakit bukan sakit roh. Sakit-sakit jasad. Ha, ni masuk bahagian dah ni, sakit jasad. Jasad ni tunduk kepada sunatullah. Maka kalau roh ni tak suruh jasad ni bersembahyang, ibadat melibatkan roh ke melibatkan jasad? Dua-dua. Utamanya jasad. Jasad yang buat. Ibadat melibatkan jasad. Tiga aku. Kalaulah roh tu tak ada jasad, macam mana roh nak ibadat? Sebab roh tak ada benda. Ah, bening. Betul tak? Betul. Ha, ibadat itu, sebab tak Islam ini agama yang tawazun, yang meraihkan kedua-dua unsur. Meraihkan unsur roh, ada akidahnya. Roh hanya perlukan percayaan, akidah roh. Okey, meraihkan unsur jasmaninya, ada ibadah, pergerakan badan. Sebab okey, lepas tu digabung jalinkan dengan ihsan, akhlak. Gabung-gabung dulu tu jadi akhlak. Itu kita bincang dulu tu, tak macam ulang balik lah. Nampak? Okey. Jadi tak pernah kita tadi. Ah, doktor. Bila dia sakit datang, yang sakitnya adalah jasad. Kenapa jasad tu sakit? Kalau roh ni tulas. Roh tidak mengarahkan jasad untuk beribadat kepada Allah Taala sebagaimana yang Allah suruh. Bukan beribadat ikut-ikut dia nak ibadat macam mana. Nampak? Roh tak mengarahkan jasad untuk beribadat kepada Allah Taala. Sebenarnya Allah Taala suruh, maka datang satu hukum sunnatullah, maka dia sakit. Jadi bila macam tu keadaan dia, bila kalau doktor yang ada makrifatullah, dia nak berkongsi makrifah, itu yang yang anda tak, yang anda sifatkan ukhuwah yang paling kemuncaknya adalah perasaan concern, ihtimam kita. Kalau macam awak semua doktor, awak siapa buat awak penyakit lah, untuk nak ubati penyakit kan, apa pesakit datang kan. Kalau awak buat tu sebab awak nak gaji, awak dapat gaji lah. Tapi kalau awak dapat sebab nak tolong dia ibadat, concern kat dia sebagai hamba dengan hamba, okay, itu awak dapat lebih lagi. Kemuncak concern ni adalah bukannya untuk berkongsi maklumat, berkongsi macam tu amaliah untuk menyembuhkan tu, tak. Kemuncaknya adalah untuk kita kongsi perasaan makrifatullah yang ada pada kita ni, untuk kita kongsi dengan dia supaya dia pun sedar, supaya dia sakit itu dia terima sebagai kafarah. Kadang-kadang orang ni dia tak jumpa ustaz. Sebab dia sakit, dia sakit spiritual dia baru jumpa ustaz. Tolong jampi-jampi sikit ustaz, anak saya ni gini. No. Nampak? Itu yang kasih Allah Ta'ala. Biasanya dia akan jumpa medik. Jadi peluang atau orang untuk selesaikan masalah ni amat cerah. Tapi dengan syarat antara orang ada makrifatullah dulu. Bila antara orang ada pahaman tentang makrifatullah ni sedikit sebanyak, penghayatan itu dikongsikan dengan pesakit. Nampak kat situ? Jadi perlulah bermakna untuk orang dalam berjuang dalam Islam. Taklah rasa macam hidup aku no life. Apa doktor no life, belajar pun no life. Belajar je, lepas tu lepas ni kerja pun no life. Kerja je kan. Tak, apa semangat aku terhadap Islam, apa semangat aku terhadap umat Islam. Itu sumbangan dia. Sumbangan yang tanpa perlu masuk parti politik, plang. Tanpa perlu masuk apa-apa, tanpa perlu nak pergi masuk apa-apa, masuk lah. Kan? Tapi semangat yang mana bila orang Islam datang, pak, kita bagi kongsi makrifah tu. Maka ada sedikit mana dengan maknanya hati kita pun kena zikirlah maknanya. Kalau hati kita pun kosong pun semua tu, kalau jadi tu dengan izin Allah Taala. Kalau tak jadi pun dengan izin Allah Taala. Tapi untuk usahanya, hati kita pun kena ada amalan kita dengan Allah Taala pun, dengan ada penghayatan kita menjaga amalan kita, ibadat wajib dan sunat kita jaga. Maka bila kita jadi doktor nanti, bila kita datang pesakit, macam tu kita kata. Nampak? Kalau pesakit parah, doktor ni saya buat apa? Kan? Saya buat apa? Saya sakit ni jangan kacau lah pasal saya bersemayam apa semua. Okey, kita tinggal balik. Saya ni mengubat ni, saya ni hanya lakonan-lakonan duniawi. Kalau encik nak baik, dah nak baik. Saya nak baik. Nampak? Okey, yang baik Allah Taala yang bagi baik. Takpelah, saya usaha. Kita usaha sama-sama. Allah Ta'ala yang baik, Allah Ta'ala bagi. Yang tak nak baik pun, Allah Ta'ala bagi. Dapat kat situ? Okey. So, kurang-kurangnya kita ada membicarakan tentang makrifatullah kepada orang yang datang kepada kita. Dia tak rugi kita kat situ. Kalau dia balik, dia cakap dengan bini dia, abang ni tahu abang demam sebab apa. Sebab apa? Sebab abang tampar kau. Contoh, suami balik, jumpa isteri, aku tu abang demam sebab abang tampar kau ni. Abang minta maaf, barangkali macam tu contohnya. Nampak? Kalau macam anak pula,
Tahu lah sebab apa sakit? Sebab apa? Sebab dahaga kat mak. Sebab apa? Jarang orang-orang sekarang faham sakit itu adalah kafarah. Orang faham sakit betul lah mandi hujan. Dan dalam mandi hujan demam lah dia. Nampak? Salahkan hujan pula. Sedangkan itu sebab musabab dia. Okey, faham kat situ? Itu contoh blood medic. Yang contoh yang yang pak-pak ustaz pun dah sebut, contoh pak-pak medic pun dah sebut. Okey. Kita ambil soalan tadi, orang kafir. Kenapa orang kafir ni sihat je? Dapat hal dia kafir. Okey. Muamalah Allah Taala dengan orang kafir pasti takkan sama muamalah Allah Taala dengan orang Islam. Okey, orang kafir dia tadi, okey, kalau macam dia usaha untuk dah sihat, Allah Taala bagi dia sihat sama ada untuk kekalkan dia dalam kekafiran ataupun maknanya sebab dia meraikan faktor-faktor sunan kauniyah ni. Okey, maknanya dia usaha makan herba lah apa semua tu, dengan sebab dia raikan benda tu, maka Allah Taala bagi lah, sebab itu peraturan dia. Tapi orang Islam lain. Tak payah bincang lah. Tak payah bincang orang kafir orang Islam. Orang Islam orang Islam kata macam ni. Awak ni puasa, zakat, haji semua siap. Kawan awak ni tak semayang tak ada apa pun. Tapi awak gagal. Kawan ni najah. Eh, kenapa pula ni? Nampak kat situ. Jadi kalau kita nak bincang benda tu secara mendalam, lah kali kita akan mungkin sampai peringkat kita mengganggu urusan Allah Taala untuk tentukan kita ni apa-apa. Ha, maknanya akhirnya kita akan jawab suka hati Allah Taala nak bagi apa-apa pun. Nampak? Ha, okey. Cumanya setakat yang boleh kita fikir, sesiapa yang meraikan sunan kauniyah, maka Allah Taala akan bagi berdasarkan pada sunan kauniyah. Macam Syafiq Islam biasa sebut kan. Dia dalam blog dia tulis banyak kali, dan dengan ceramah dia pun dia tulis juga. Syafiq Islam kata, apek tanam jagung meraikan semua peraturan-peraturan kejagungannya itu, maka dapatlah jagung dia. Pak Haji semayang tanam jagung tapi tak meraikan kejagungannya itu, maka tak dapat jagung. Nampak tak? Bila apek ni walaupun dia kafir, dia raikan sunatullah, dia akan dapat. Nampak itu? Okey. Tetapi bila orang Islam, kadang-kadang kita jaga pun semua pun, jaga kesihatan, jaga pun semua, plak, uji juga. Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Sama ada kita dapat terfikir apa sebab itu ataupun tak terfikir, itu hal kedua. Why? Tapi mesti ada sebab yang Allah Ta'ala nak tunjukkan. Maka itulah kita ada tafakkur. Ha, masuk poin yang seterusnya, tafakkur. Okey. Benda-benda yang saya cakap ni adalah tafakkur. Contohnya, ya Allah, tiba-tiba aku ni gagal. Tak nak lah saya gagal. Sakit lah kan doktor, sakit. Aku sakit. Aku tak main hujan. Aku makan vitamin semua okey. Lepas tu makan pun ikut time. LOC kan. Okey, tapi kenapa sakit ni? Kalau kita tafakkur, barangkali kita akan kata mungkin sebab aku tertinggal yang wajib. Barangkali mungkin aku tertinggal amalan sunat yang aku lazimi. Barangkali aku tersalah cakap. Barangkali kalau macam tak dapat yang, kalau af'al zahir ni semua dah okey, barangkali hati aku busuk. Barangkali aku semayang, aku waktu mahu pergi masjid di tempat tu, tapi aku pergi masjid tu, nak lakukan keluar rumah tu aku semacam aku baik lagi pada member aku ni. Member aku subuh tidur, aku masjid. Nampak? Barangkali gitu lah. Dia akan kaji. Akan kaji, kaji, kaji dan kaji. Sebab itulah istighfar orang biasa tak sama dengan istighfar ulama. Istighfar ulama tak sama dengan istighfar wali. Istighfar wali tak sama dengan istighfar nabi. Tapi semua astagfirullahalazim. Istighfar orang biasa untuk dosa-dosa zahiri. Istighfar orang soleh untuk dosa-dosa tak mengamalkan ilmu. Orang soleh, orang alim sama lah. Okey. Okey. Istighfar wali dosa hati. Kau ada riak sikit, kau lebih sikit, kau rasa hebat apa. Okey. Istighfar nabi rasa culas dalam nabi buat okey dah. Comfort dah. Tapi bila ada umat baginda yang tak beriman, maka rasa macam kurang lagi, rasa seperti salah lagi, tak ada tak beriman lagi, dia macam mana ni? Nampak? Istighfar tak bermakna nabi dosa. Tapi istighfar yang sama, nampak kat situ? Kita dapat ni macam mana? Tafakkur. Nampak? Okey, jadi maknanya untuk makrifatullah kita kena mengkaji Al-Quran. Maksud boleh kata kaji Al-Quran tu hadis semua siap dah. Kita kena kaji juga sunnah. Sunnah apa ayat kauniyah dan ayat takwiniyah. Jangan sampai jadi orang golongan-golongan dahriyun. Okey. Maknanya tsunami tu sebab apa? Sebab memanglah udara timur siapa udara ni tepung ayun-ayun ni semua jadi tsunami. Itu fenomena alam. Kita tak boleh macam tu.
Kenapa tiba-tiba banjir kilat dekat Kuala Lumpur? Kenapa? Betul lah, sebab certain perparitan kita tak elok lah apa semua. Mencari kita benda-benda tu je. Nampak? Itu betul sebagai teknikal. Tapi kita yang makrifatullah ni mesti ada sebab kenapa dia tiba jadi. Okay, kenapa? Bukan musim hujan, tiba-tiba hujan je. Kenapa? Kenapa orang tak boleh hujan? Cek niat tu. Nampak tu? Okay, jadi kita kena fikir, Allah Ta'ala takkan jadikan ni saja-saja. Takkan jadikan ni sia-sia. Maka peranan kita untuk si ayat-ayat kauniyah dan takwiniyah kita tafakkur, untuk ayat-ayat kalamiyah kita tadabbur. Apa? Jadi bila kita baca Quran, kita tadabbur. Dalam mentadabbur Quran itu ada ayat-ayat kauniyah, ada ayat takwiniyah, ada ayat tentang ada kata-kata apa? Penerangan tentang keimanan, ada kisah-kisah, ada amsal, macam-macam. Nampak? Okey. Itu kita tadabbur. Okey. Dari situ kita tadabbur, kat situ ada Allah Taala sebut langit, bumi, apa sebagainya. Okey, kita pergi keluar. Kita tengok juga pula langit, bintang, bulan, kita tafakur. Nampak? Jadi maknanya itu semua adalah prasarana dan kaedah untuk kita mencapai erti makrifatullah. Okey. Di antara sunnah kauniyah juga nak sebut juga kan, kita usaha-usaha tak dapat apa yang kita usahakan. Nampak? Biasa itu kan. Okey, itu nak masuk ke mana? Kauniyah ke takwiniyah ke kalamiyah? Kauniyah lah kan. Kita usaha. Kita usaha macam contoh-contoh. Ana nak pergi kasih. Ana usaha nak pergi kasih. Tiba-tiba pergi juga ke? Mana? Kat Asfur. Nampak? Okey, macam nak fikir, kenapa ni aku nak pergi kasih? Kenapa tiba-tiba aku pergi ke Asfur? Kenapa? Itu dalam aspek kauniyah ke kalamiyah ke ataupun takwiniyah. Kauniyah, takwiniyah lah kan. Confirm-confirm bukan kalamiyah lah kan. Okey, aku dia tak fakur. Kenapa begini? Aku nak begini tapi begini. Apa bendanya? Okey. Kalau orang ada makrifatullah, dia akan mendahului husnuzon kepada Allah Taala berbanding husnuzon. Maknanya begini. Mungkin barangkali kalau aku terus sampai ke Asia ni, mungkin ada benda yang tak elok, Allah Ta'ala tak lindung aku kan. Nampak? Sebab tu lah tiba-tiba aku terlajak pergi ke Asfur. Barangkali sekarang ni waktu yang paling murah untuk boleh bawa orang ke Asfur. Mana tahu? Nampak? Itu cara-cara untuk kita bertafakur. Jadi bila kita selalu bertafakur, kita bertafakur tentang apa? Tentang apa? Tentang perkara-perkara alam warna yang ada di sekitar kita ni. Tapi itu tentang itu. Tapi berfikir tentang alam buana untuk mengenal siapa? Untuk mengenal Allah Ta'ala. Nampak? Kita takkan boleh fikir tentang Allah. Okay. Kita tak dapat nak fikir tentang Allah. Nampak? Maka sebab itulah Allah Ta'ala turunkan ayat-ayat dia. Ayat-ayatnya. Di mana ayatnya tu ada dalam tiga bentuk ni. Okay. Ayat kalamiah kita tadabbur. Tadabbur tentang ayat itu, tapi nak kenalnya Allah. Okey, ayat kauniyah ni dengan ayat takwiniyah kita tafakur. Tafakur tentang itu tapi nak kenalnya Allah. Nampak tak? Jadi bila kita macam tu keadaan dia, maka rapat tak rapat kita dengan Allah Taala ni. Tapi rapat. Maka apa-apa saja yang berlaku ni, kenapa dia buat saat lagi datang? Apa yang Allah Taala nak tunjuk? Faham? La ilaha illallah zikir dulu, nanti last kali nak kongsikan macam mana antara kaedah, bukan satu-satunya kaedah, antara kaedah. Okay, kita lepas mayang lagi dulu. Okay, kenapa begini-begini apa semua, takpelah Allah. Kalau kita dapat cari, alhamdulillah. Kalau tak dapat cari, takpelah. La haula wala quwwata illa billah ilahi, mana sebut ni, ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa maghfirataka. Okay, la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali azim. Habis. Kita tafakur, nak fikir tentang alam buana ni untuk mengenal yang menciptakan alam buana ni. Lalah kali kalau dapat ke tak dapat ke apa ke, tutup dengan ilahi anta maksudi. Habis. Aku fikir tentang alam buana ni, aku baca Quran apa semua ni, aku belajar apa-apa pun aku belajar pun, bukan itu yang aku nak. Apa yang aku maksudkan, apa qasad aku, apa dia? Ilahi anta maksudi. Okey, wa ridaka matlubi. Aku nak engkau ya Allah, dan aku nakkan keridaan engkau ya Allah. Atini, berilah aku
mahabbataka, kecintaan kau. Sebab kita nak orang yang kita cinta, zat yang kita cinta. Artinya mahabbataka wa maghfirataka. Sebab apa? Dengan dosa-dosa kita ni mungkin terhalang mahabbah itu. Maka kita kena minta pengampunan, habis dosa pelak dapat kecintaan, dapat tak kisah? Okay. Budak apa-apa lagi, anak, benda ni semua takkan boleh berlaku dengan kita punya kekuatan. Maka la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Macam tu benda kita dealing. Okay. Anak rasa dekat tu je saya nak sebutnya. Okay. Sebagai penutup, kalau nak soal, nak bincang ke apa semua, tak ada masalah. Last sekali, anak nak kongsi cara untuk bertafakur. Mudah-mudahan maknanya lepas-lepas ni kita antorang ni apa-apa pun semua kelegalanya mengaitkan kehidupan kita ni dengan Allah. Maknanya kita berjaya pun sebab apalah Allah bagi berjaya. Kalau kita gagal pun sebab apa gagal? Sebab apa tahun 1 mumtaz, tahun 2 jadidan, tahun 3 mumtaz balik? Sebab apa? Ha, sebab apa? Fikir sebab-sebab. Fikir sebab tu bukannya untuk argue, bukannya untuk mempertikaikan, tapi untuk kita mengenal macam mana Allah Ta'ala dealing dengan kita. Nampak? Nampak kat situ? Kan Nur Zulkarnain tulis buku Kaifah Nata'aman, Al-Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Quran. Sekarang macam mana kita nak rasa Allah Ta'ala ni membelai kita? Macam mana kita nak rasa bahawa kita ni hidup, kita hidup ni kat bumi, muka bumi Allah Ta'ala ni? Kita pijak muka bumi Allah Ta'ala, kita bernaung dekat langit Allah Ta'ala, tapi hidup kita tak ingat Allah Ta'ala. Adakah ingat Allah Ta'ala tu dengan hanya semata-mata zikrullah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tahlilah ilaha illallah? Adakah itu tidak? Lebih alangkan apa sebaliknya, kalau kita pengen tasbih subhanallah kan, mulut subhanallah, tapi hati tak ke mana, dalam aspek ilmu sufi, okey, tak dikira sebagai zikir lagi. Tapi ilmu fiqah dapat pahala lah dia sebut subhanallah tu. Tapi dia sebut ilmu hati, ilmu ihsan, nampak? Tak kira lagi. Sekarang ni kita nak ingat Allah Ta'ala ni bukannya dengan zikir mulut, la ilaha illallah, tahlil, la ilaha illallah, makanan hidang mulut, la ilaha illallah. Kan? Nampak? Kita nak apa-apa, kita ingat Allah Ta'ala ni, kita tanya masuk bilik, plak terantuk. Contoh simple. Kenapa terantuk? Okey, tapi ingat, bukannya argue tau. Bukannya mempertikaikan kan? Tapi kenapa Allah bagi tantuk? Okey, kita fikir. Maksudnya, macam tu lah Allah Ta'ala dealing dengan kita. Macam tu lah Allah Ta'ala berinteraksi dengan kita. Nampak? Kadang-kadang kita semayang khusyuk. Kenapa Allah Ta'ala bagi khusyuk? Kadang-kadang tak khusyuk pula. Kenapa tak khusyuk pula ni? Jadi, sama ada khusyuk ke tak khusyuk ke, as long as kita fikir tentang kenapa Allah, maka kita berada dalam keadaan zikrullah. Bila dalam keadaan zikrullah, barangkali mudah-mudahan should be fine. Maknanya okey. Nampak kat situ? Alangkan kalau kita buat maksiat sekalipun, jangan sebab buat maksiat menjadi sebab untuk kita lupa Allah Ta'ala. Nampak? Bila kita buat maksiat, contohnya apa maksiat kita buat? Contohnya apa? Kita mengumpat ke? Tahu mengumpat ni? Kenapa aku mengumpat ni Allah? Bukan. Tapi kena faham. Jangan dengan niat mempersendir-sendirkan. Tapi niat, ya Allah, aku tahu mengumpat ni susah ni. Aku tahu benda ni tak elok. Aku tahu. Tapi kenapa ni Allah? Nampak? Jadi jangan sebab aku ni nak buat maksiat ni, bukan tasbih. Nak buat maksiat ni, buat tasbih ya. Pakai kopiah ni. Itu tu. Buang jangan. Maksudnya kalau kita buat maksiat dalam keadaan ingat Allah Ta'ala, lebih baik daripada kita buat maksiat dalam keadaan lupa Allah Ta'ala langsung. Tapi buat maksiat tu memang tak elok lah. Dia kata, Ustaz Razi suruh buat maksiat ni, tapi maksiat dia ingat Allah Ta'ala. Dan bukan macam tu. Faham tak sikit? Nampak tu? Nampak eh? Okay, jadi maknanya tak apalah time kita ibadat. Time ibadat pun, kalau kita tak ingat Allah Ta'ala, tak ada ibrah pada ibadat tu. Nampak tu? Okay, anda stop kat ni dulu. Kalau dapat tanya, timbang apa? Sebab kita ni belajar bukannya untuk mengenal persatuan kita semata-mata, bukannya untuk menegakkan idealisme kita semata-mata, tapi kita hidup ni untuk mengenal Allah Ta'ala. Wahyu pertama, iqra' bismi rabbika, bismi rabbika, bukannya iqra' bismi jam'iyatika fi mis, iqra' bismi ismi. Ya, tadi ikra bismi malhaqat taqofiyya fi mis.
Termasuk satu kerja tu MSD lah. MSD tu. Ha. Bukan itu. Bismirabbika. Apa dia? Rob tu apa? Alladhi apa? Khalaq. Maknanya yang tertinggi sekali dalam maknanya dealing kita dengan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala ciptakan kita itu paling kemuncak sekali dealing ni. Nampak? Okey. Kemudian bila kena bila ayat akidah ni, la ilaha illallah, Allah Ta'ala kata apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahawa tiada Tuhan yang sewalayaknya untuk diabdikan diri melainkan hanya kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata apa? Fa'lam. Allah Ta'ala kata aminu. Kan? Bukannya amanu. Kalau amanu orang yang beriman. Amin. Aminu. Fi'il amar kan? Aminu. Maksudnya berimanlah bahawa la ilaha illallah. Adakah Allah Ta'ala ada? Tak ada. Allah Ta'ala kata fa'lam. Maka ketahuilah. Nak tahu tu macam mana? Iqra' belajar. Belajar tu di atas asal apa? Di atas asal Allah Ta'ala yang menjadikan kau. Maka kita belajar untuk makrifatullah. Bukan belajar untuk kita rasa kita hebat. Bukan belajar untuk mengumpul maklumat. Bukan belajar untuk masyhur. Bukannya kita belajar untuk menegakkan ideologi. Bukan. Semua bukan. Kita mengumpul maklumat, adakah itu wasilah ataupun itu matlamat? Maklumat wasilah. Wasilah. Okey, matlamat akhirnya makrifatullah. Okey. Konsep wasilah dan matlamat. Kita kat Malaysia, kita beli tiket kapal terbang. Adakah itu matlamat, itu wasilah ke itu matlamat? Wasilah. Matlamat ke apa? Sampai. Dah sampai ke? Ke Mesir. Alright. Dah sampai ke Mesir. Itu matlamat ke wasilah tu? Wasilah. Dah sampai. Wasilah. Dah sampai. Jadi wasilah pula. Okey, nak ulang balik. Kat Malaysia, itu kosong eh. Kita nak ke Mesir. Ke Mesir itu matlamat kita. Wasilahnya apa? Beli tiket kapal terbang. Betul tak? Okey. Dah sampai ke Mesir. Adakah itu matlamat kita? Tak. Itu jadi wasilah pula. Untuk belajar apa? Belajar medik. Maka kita ada kat Mesir ni wasilah aja untuk kita belajar medik. Pelak-pelak-pelak belajar-belajar. Dah dapat belajar medik tu. Adakah itu matlamat kita? Tak lagi. Itu wasilah aja. Wasilahnya apa? Untuk beli Malaysia balik. Nak banyak cerita lah. Okey. Dah balik Malaysia balik. Okey, dah matlamat dah balik Malaysia, wasilahnya apa? Beli tiket. Okey. Dah sampai Malaysia. Adakah matlamat kita? Tak, untuk berjuang, nampak. Nampak dia tasalsul dia macam tu. Last sekali apa dia? Last kali sampai peringkat kata itu semua wasilah, matlamatnya apa? Untuk makrifatullah. Jadi ada boleh tak makrifatullah tu dia jadi wasilah? Takkan boleh. Dia kekal sebagai hadaful asma. Matlamat yang tertinggi. Sebab itu. Jadi ana benda ni ana kongsikan supaya apa? Belajarlah maknanya manusia sehawa ke, sukarawi ke, manusia masyafi'i ke, apa-apa pengajian dan sebagainya. Tahu. Kita ni bukan nak kejar bahawa kita ni banyak ikut share. Ha. Kita ni bukan kejar kita ni banyak mental. Ha. Kita ni bukan nak kejar kita ni jajidah ke minta tak. Ha. Itu semua wasilah. Kita bukan nak kejar kata aku ni baca kitab medik, kitab psikologi pun aku baca, kitab ni pun kitab apa tak. Okay. Aku ni tengok aku medik. Aku bendahari ke, presiden ke, PDK apa ke, makan ke apa ke. Kisah. Aku ni pun isma. Aku ni aku pun meram. Kan. Itu semua wasilah. Itu yang wasilah. Matlamat kita satu je. Marifatullah. Kalau semua orang boleh satukan matlamat untuk marifatullah, kenapa tak boleh nak padu? Kenapa tak boleh nak bersatu? Kenapa nak bersekita? Kenapa nak pecah lagi? Kenapa masing-masing nak menegakkan seolah macam ada benda yang nak tegakkan? Kalau masing-masing mendakwa, nakkan marifatullah. Nampak? Itu je persoalan dia. Jadi maknanya, okey. Kalau orang masing-masing mendakwa untuk marifatullah, kenapa tak kuat iman tu? Kenapa tak ke arah maknanya hidup ni untuk Islam? Kenapa tak berkorban untuk maslahah Islam? Kalau untuk korban maslahah Islam tu perlu kepada pembubaran, apa-apa yang perlu dibubarkan, bubar sebab untuk Islam. Nampak itu? Nah, kalau maknanya kalau Islam itu utamanya, maknanya tolak kepentingan peribadi, maka tak masalah apa. Nampak itu? Jadi benda-benda semua sesuai kat manfaatullah. Okey. Kenapa ilmu yang kita belajar ni, tak salah dengan ustaz, buat ustaz Anal, Pak Anal kan? Ilmu belajar banyak tapi kenapa amalan kurang? Azan duk kumandang depan TV lagi. Nampak? Kenapa begitu?
kalau tak dapat, tak faham konsep marifatullah tu macam mana benda. Untuk kita kenal, kita dealing, kita dengan Allah Ta'ala macam mana. Nampak? Itu, saya rasa, okey, supaya penutupnya, cara untuk tafakur, cara untuk tadabur. Okey, bila kita baca Quran, tadabur dulu, ayat kalamiah, kita tadabur. Bila kita baca Quran, okey, kita, ya Allah, aku baca Quran bukan sebab aku nak baca Quran, tapi sebab aku nak tadabur Quran ni. Nampak? Kalau kita dah sempat nak baca Quran, maka setengah orang dia fikir nak habis cepat. Bila habis cepat, dia macam laju gitu, tak fikir apa. Nampak? Tapi kalau kita baca surat At-Tadabbur, kita baca pelan. Satu-pelan. Biarlah satu hari tak sampai satu muka surat pun tak masalah. Pelan. Okey, lepas tu, nampak ayat ni macam best sikit. Dia macam apa, buka sikit tafsir. Tengok tafsir apa semua. Lepas tu, cuba kaitkan ayat tu seolah-olahnya Allah Ta'ala bercakap dengan kita. Apa kaitan ayat tu dengan kita sekarang ni? Okey, agak-agak tak ada kaitan, tak apa, mungkin tak terfikir lagi. Itu kaedah untuk tadabbur. Pak dapat satu benda je. Kalau lebih baik lagi, Ana dulu Ana tulis. Sekarang ni tak tulis pula. Sebaiknya lepas terfikir je apa-apa idea lepas baca Quran ni, lepas kita cuba tadabbur ayat ni apa dengan dibantu oleh tafsir ataupun apa ataupun terjemahan ke, okey, terfikir pun tulis sikit dari kita. Ya, blok. Apa? Dari kita maknanya. Blok kata Isa, blok kata Isa. Ada blok apa, ikut mu lah. Okay. Maknanya, okay, hari ni baca Quran apa, dapat apa, baca ayat sekian, ni. Kadang-kadang benda tu kita tak kena terfikir, senang-senang. Benda tu kaedah untuk tadabbur. Okay, sama ada wuduk ke tak ada wuduk, semua benda khilafiah. Bayang sebab wuduk tu menghalang untuk kita baca Quran. Nampak? Jadi maknanya tak kisahlah apa-apa semua, dalam kata apa-apa pun ambil lah Quran jap baca tengok. Okey. Kadang-kadang tak payah tak, kalau paling ringan lah, buka je Quran tu tengok satu ayat baca ulang-ulang. Biasanya orang yang baca ulang-ulang ni sebab orang nak hafal Quran. Nampak? Okey, baru ni tadi ya ada kat dia tadi ayat Quran. Bila ayat tu surah Al-Qarah Ali Imran awal Nisa. Benda yang biasa kita baca. Tapi kalau kita baca ulang-ulang sebab nak hafal, niatnya nak hafal, baca ulang-ulang, ada macam-macam, dapat macam-macam. Tapi sebab nak hafal, tak catat. Lepas tu, baca lepas tu pula, tak terfikir dah apa yang kita fikir tu. Itu tak dapur, nampak? Okey. Pasal tafakur pula, bangun kemulai, Nabi selepas turun ayat Bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Selepas turunnya ayat tu, Nabi tak pernah keluar apa, tak pernah sembahyang mulai, melainkan Nabi tengok langit tu. Nabi keluar Nabi tengok keluar. Tengok dan ulama dalam disiplin amalan mereka pun bangun tahajud, bangun tidur, gosok gigi, sugi, kena mandi tak mandi tak ada masalah, kalau wajib mandi mandilah kan. Okey, betul, segi wuduk semua siap, keluar dulu tengok langit tu, baca ayat tersebut, ya semua pati baru sembahyang. Itu kaedah dia. Tapi kalau tak sembahyang pun tak ada masalah, kalau rasa malas sembahyang rasa berat, bukan nak kata tak apa. Ustaz Ranti kata tahajud tak payah sembahyang kaimulan. Kaimulan tak payah sembahyang tahajud. Bukan macam tu maksudnya. Kadang-kadang kita terbangun tengah malam, bangun pun bangun kencing. Betul lah. Okay, bangun kencing, bangun air, lepas tu nak ambil wuduk semua, sejuk lah apa lah semua kan. Okay, ini paling ringan tak apalah, pergilah keluar sekejap bilik. Betul lah jendela sekejap. Tengok lah, la ilaha illallah, subhanallah, Allah akbar. Simple. Lepas tu, tidur lah balik. At least. Daripada balik-balik pergi tandas, masuk tidur balik. Nampak? Ini ada cakap ni benda yang antara benda yang maknanya poin yang paling ringan lah. Yang paling yang baiknya betul lah, ambil wuduk terus, sebanyak senang wuduk, wuduk sekali macam-macam lah. Sebab itu. Okay. Tafakur ni macam ni. Tengok daun. Kenapa Allah tak jadikan daun? Okay, daun. Okay, fikir. Kadang-kadang kita fikir, daun ni pun taat kat Allah Ta'ala. Kenapa aku tak taat? Okay, malam. Gelap malam ni. Tantah hati ku gelap juga macam malam tadi iman. Macam-macam kita pergi. Macam kita untuk bintang. Bintang ni jauh tapi boleh nampak. Macam mana? Apa-apa pergilah apa pun.
Tapi fikir tu kita mengarah untuk fikir tentang makhluk tapi nak dapat makrifah Allah. Bukan dia fikir menyongkan. Maksudnya hati tu nakkan Allah. Banjah ada final dan dia tahu. Maksudnya kita nak Allah Ta'ala ni. Allah, aku fikir ni sebab aku nak kau, bukan aku nak fikir benda ni. Maka Allah Ta'ala janji ayat situ. Maksudnya insyaAllah, maksudnya kita akan dapat futuhat-futuhat ataupun dapatan-dapatan ataupun idea-idea lah kita panggil. Bagaimana situ nak dalam tambah lagi nilai tu. Nilai oh macam ni punya. Kadang-kadang tengok dulu jauh. Kadang rasa sayu, kadang rasa seronok, kadang rasa gembira, kadang rasa sedih, kadang rasa takut, macam rasa lah. Okay, itu boleh jalan. Jalan kalau jalan, Nabi biasa juga jalan seorang-seorang. Ada hadis, Nabi jalan seorang-seorang. Lepas tu tersempat dengan sahabat. Lepas tu siapa tu? Lepas tu aku, ada sembang lah. Lepas tu Nabi kata, okay, kau duduk sana. Mana-mana berseorangan pada waktu malam. Lepas tu waktu malam, anak lupa hadis tu secara secara teraturnya. Tapi hadis Nabi jalan waktu malam memang ada. Maksudnya, dan tu bertempur pula dengan sahabat. Nampak kat situ? Okay, jadi maknanya Nabi malam-malam seseorang tengok. Nampak? Jadi maknanya tak mesti malam. Tapi cuma Nabi buat malam. Kalau siang tak masalah. Bila kita jalan pergi kat Asyik ke, pergi mana ke, tengok orang. Sebab tengok apa, kata tengok makhluk, tengok macam ni. Apa maslahat dia orang ni? Jangan tengok orang yang bukan. Nampak? Jadi, bila macam tu keadaan ni, kita fikir-fikir ni, kita rapat dengan Allah Ta'ala. Itu cerita takut. Okay. Jadi maknanya antara okey antara kaedah ni lagi maknanya bila lepas kita sembahyang apa ke kita istighfar, selawat, okay, betul kita mula dengan la ilaha kita sedekah Fatihah dulu, Fatihah untuk diri kita, mak bapak kita, guru-guru kita, orang yang ajar kita tentang segala jenis ilmu duniawi dan ukhrawi, syekh-syekh kita, Syekh Zahir dan Syekh Batin, okey Syekh Rohani dan Syekh Zahiri kan. Okey. Syekh Fatihah semua. Jangan lupa semua tu Nabi, sahabat semua, tabi'in, tabi'in, tabi'in sebagainya semua. Okey. Kenapa kita sikit la ilaha illallah. La ilaha illallah. Okey. La ilaha dan dah kasi ni. La ilaha la ilahan buang semua, buang semua. Buang semua hati kosong. Hati ni kalau kosong dia fitrah. Kalau fitrah ni memang iman Allah Taala. Dia diisi dengan benda-benda luaran ni jadi macam-macam benda lah hati ni. La ilaha buang. La ilaha buang semua. Buang semua. Ilah. Buang semua. Illallah. Pak masuk. Apa? Okay. La ilaha illallah. Apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lepas tu bila dah lama sikit Allah. Bila hati ni hanya ada Allah saja yang di hati. Apa ya? Bila dah buang semua ni, barulah layak hati ni untuk berdegup dengan degupan yang berbunyikan Allah. Allah. Kalau hati ni ada macam-macam lagi, macam mana? Takkanlah yang bersih campur kotor jadi kotor. Jadi maknanya bersih ni takkan terima kotor. Kotor boleh terima bersih. Tapi takkan jadi. Dia akan jadi kotor. Bersih tu akan hilang. Nampak? Jadi zat yang suci, maha agung Nak diingatkan di hati yang kotor. Tak boleh. Bukan hati yang kotor nak berfatuh Allah. Tak boleh. Maka tu kata kena bersih dulu. Nitrogen. La ilaha illallah. Betul? Allah, 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 Allah. Berarti dia sebut Allah tu serasikan dengan denyutan nadi ataupun denyutan jantung. Jantung ke nadi? Sama lah kan? Ha. Okey. Diserasikan, okey. Denyutan bila sebut kan, bila jantung berdegup, Allah, Allah, Allah. Kita nak kita hidup ni dengan degupan nyawa dari Allah Ta'ala, ya Allah, aku hidup ni pun sebab kau, sepanjang hidup kita ingat Allah Ta'ala je. Sebab itu. Itu kaedah, antara kaedah zikrullah. Ingat Allah Ta'ala dengan ingat betul. Maksudnya kalau macam kita, macam kalau seolah-olahnya, kalau hati kita ni tak ingat Allah Ta'ala, waktu berdegup, maka kita mati ya. Matilah arti kata yang hidup. Nampak? Hidup tapi mati. Kenapa hidup tapi hati mati? Nampak? Okey. Kalau susah lagi, susah lagi nak serasi kan. Tarik nafas. Okay. Tahan nafas kat perut. Tahan nafas kat perut. Okay. Dia tahan nafas. Bila kita berhenti bernafas, maka jantung akan berdegup kencang ataupun berdegup perlahan. Wahai para doktor sekalian, jantung akan jadi semakin laju. Okay. Tarik nafas. Kita tahan. Ya Allah, Allah, Allah. Jantung akan menjadi laju. Okay. Meminta apa?
jantung laju, berdegup-degup-degup, minta apa? Minta udara. Udara siapa? Udara Allah. Jantung tu bila jantung tu makin berdegup, jantung ini penghayatannya. Ini bukan satu-satunya cara eh. Bukannya satu-satunya cara, ini antara cara. Nanti orang kata Nabi Da'ah pula, ini cara dia tak? Ini antara kaedah. Benda kaedah untuk zikrullah ni benda yang maftuh. Okey. Okey, dia bila jantung tu nak berdegup, berdegup kuat nak mencari udara tu, maka kita ni Allah. Seolah-olah jantung itu memanggil-manggil, menjerit-jerit memanggil Allah mintakan udara untuk terus hidup dalam nafas. Pak tu. Okey. Siapa nak tahan? Lepas. Allah ilahi Allahumma shfini zahiran wa batinan. Lepas nafas. Okey, pada tu dada akan tudak. Berarti dia akan serasi dengan Allah tu layan. Layan. Maka waktu tu dia ni tak payah nak la ilaha illallah, tak payah nak sebut Allah pun tak payah. Dia dah jadi kat sini lah. Dia seumpama dalam komputer tu kan ada jantung. Biasa orang guna web kan, dalam blog kan, jantung tu ada Allah kan, dia duduk dalam tak tahu ke? Dalam blog kan biasa orang letak kan, dari gambar jantung. Bukannya hati lem ni, jantung tu ni. Lepas tu dia duduk tu ada Allah kan, kalimah Allah tu kan. Okay, macam tu lah gambaran ni. Tapi kita tak tengok je, kita nak biar jantung kita yang jadi jantung. Maksud itu lah kaedah. Jadi mana itu antara kaedah. Kalau serasi dengan orang buat, kalau tak serasi tak apa, cari kaedah lain. Tapi pokoknya anak-anak pentingnya adalah makrifatullah, zikrullah. Sebab itu boleh. Tak apa lah. Badan ni pun tak masalah. Badan nak kurus. Okay, cuba buat kan? Cuba try buat. Maknanya tak nafas. Ini kaedah lah. Maknanya kalau kita punya muka ni dongak, lalah kali kita akan tunduk. Bapak ingat atas kita akan tunduk. Maka itu tawaduk. Tunduk. Kita mengharapkan Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita ni belajar, kita belajar harap kita punya usaha. Kita tak harap Allah Ta'ala. Apa? Lama dia kena jadi. Tapi jangan sampai tahan nafas sampai mati lah. Tapi sampai dah hujung nafas tu, lepas nafas, doanya Allahumma shfini zahiran wa batinan. Senang. Maksudnya minta Allah Ta'ala sifat zahir batin. Okay. Allahumma shfini zahiran. Allahumma shfini. Allahumma shfini zahiran wa batinan. Okay. Kalau kadang-kadang, okay, ni yang anak ni pengalaman. Kadang-kadang bila kita buat satu, bila sebut Allah. Okay, kadang-kadang maknanya macam mana? Kita nak sampai anak punya niat, ya Allah biarlah maknanya, sehingga maknanya darah-darah yang mengalir di pembuluh darah ni pun mengalirnya dengan aliran zikrullah itu. Jadi merasai, nampak? Merasai maknanya aliran darah tu rasai dengan seluruh kita nak, kita je badan kita ni tenggelam dalam zikrullah itu. Nampak kat situ? Jadi maknanya itu maknanya tak, bila kalau Anton dia tak ada perkataan nak menggambarkan macam mana. Okey, untuk kita maknanya Allah Alam.